Masya Allah keren. Ini harus kita trending kelas suara. Walaupun Dek Parel kita tidak di istana, karena di istana Putri Aryani. Yalah gantian lah katon, tapi Dek Parel tidak kalah heboh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber The Official. Nah ini ada yang baru sore ini Dek Parel. Yudusiar ini lah. Siap bela negara Parel Prayoga dan Paul Gayo. Oke lah, ini memperingati hari 17 Agustus. Dan menyanyikan lagu apa? Oke lah, tanpa kita banyak bacot agar tidak bingung, langsung kita menunjukinya. Let's go. Wih, di atas perahu, oke. Okay. Nampaknya lagu 17 Agustus sebenarnya. Wih. Oke, turun nampaknya banyak orang. Wah, oke. Mantap. Masya Allah keren. Ini harus kita trending kelas suara. Walaupun Dek Parel kita tidak di istana, karena di istana Putri Aryani. Oke lah gantian lah kata suara yang lain. Keren lah, memang harus gantian lah. Berbagi rezeki. Dan tapi Dek Parel tidak kalah heboh lah. Lanjut lah. Di Ancol ini lah. Wow, oke. Kocok motonya tuh keren lah. Harus tetap setia lah membela negara. Wah, tuh keren. Harus ditanamkan lah cinta tanah air. Hai. Wih. Waduh banyak sekali pinang suara. Banyak kali pinangnya lah. Mantap lah, Masya Allah keren. Meriah di acara Ancol ya. Wih, ada pasukan baris berbaris nih. Keren, gaskan lah. Wih mantap lah ini pasukan berbaris. Keren lah. Kumpak lah. Waduh. Nah, kita ngopi dulu lah. Bismillah. Lah. Oh ini Paul Gayo saudara. Dan alhamdulillah baru pertama saya melihat. Mungkin kalau ketemu tidak tahu saya baru artis Paul Gayo. Kalau ada yang tahu tolong itu dikasih lah itu info. Ini Paul Gayo ini tembusan itu lulusan itu oke lah. Tidak tahu saya. Keren lah tapi suara Paul Gayo keren lah mantap enak lah. Masya Allah enak lah. Wih, kacamata hitam Paul Gayo ya. Oke, Dek Parel datang OTW lah. Seru suara. Oke, seru lah. Tiba-tiba Dek Parel sudah di atas. Wes keren. Mantap kali lah ini penampilan Dek Parel lah.
pokoknya habis lah kata-kata, walaupun tidak di istana tapi tetap keren lah, tetap ciamik lah. Saya lusa dari kemarin sebenarnya sudah menduga seorang pasti Putri Aryani itu yang di istana, karena ya lah gantian lah rezeki lah. Prediksi saya kemarin Putri Aryani dan Cakrakan, dan ternyata Putri Aryani sendiri. Oke, ngapain kita ngomong Putri Aryani, kita idola kita Parel Prayoga lah, lanjut lah. Wah, mantap nih. Dah itu sobat-sobat, penampilan Dek Parel Prayoga di Ancol. Wah, ada begitu banyak panjat pinang tadi, dan dibuka dengan Dek Parel di atas perahu, bukan kapal, kalau kapal besar perahu. Wah, keren lah. Dan tentunya ditonton dengan waduh ribuan penonton lah, tak kalah meriah dengan di istana. Nah, saya akhiri, semoga video tadi menghibur kalian. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.